seluruh kaum muslimin, baik yang melaksanakan peringatan dan yang tidak, sepakat bahwa peringatan itu tak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada klaim yang mengatasnamakan Ibnu Hajar Al-Haythami Al-Makki bahwa Abu Bakar dulu mimpin maulid Nabi katanya. Umar menaikkan ampra untuk maulid. La ilaha illallah. Ini semuanya adalah mengada-ngada. Walaupun ada dalam buku, tapi tidak jelas dari mana datang riwayatnya. Makanya bid'ah itu sering berteman dengan dusta. Makanya jangan keluar dari sunnah, karena sunnah itu buat lisan kita sadiq, karena kita tidak mengada-ngada. Selama tidak mengada-ngada, maka insyaAllah lebih selamat dari dusta. Dalam agama, dusta, bid'ah selalu bersaudara, karena bid'ah itu tidak ada dalilnya. Tentu harus diadakan dalilnya. Bisa dengan memalsukan hadis, atau dengan menyelewengkan pemahaman Al-Quran atau hadis yang sahih, yang tak pernah dipahami oleh orang-orang yang lebih paham, lalu dipahami dengan pemahaman yang orang-orang belakangan yang belum tentu paham seperti para sahabat, para tabi'in, dan imam-imam yang besar. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban.